kapan kegiatan lah intinya. Pilkada kita sudah menyiapkan gudang di Tambak Sari, itu sudah mulai pertanggal 20 September kemarin. Kemudian untuk logistik yang pertama, tahap pertama sudah sampai ke gudang KPU di tanggal 29 September, itu yang datang tinta dan kabel dis. Untuk tinta 2906 botol sudah kita terima, kemudian untuk kabel dis 17.436 sudah kita terima lengkap. Kemudian pada tanggal 3 kemarin kita sudah kedatangan bilik ini sudah datang 5.812 sudah lengkap. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe sosial media Tribun Muria. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.